Okey geng, hari ini kita nak cerita sikit pasal kamera 360 untuk Polda Beza. Kita minta Bendy untuk ceritakan lebih detail lah, boleh kan? Okey, boleh. Kenapa perlunya kamera 360 ni? Kamera 360 ni first untuk memudahkan lah. Yang pertama sekali safety, lepas tu dia memudahkan kita. Sebab kalau nak parking, kadang malam tak nampak. Lagi-lagi macam perempuan kan, dia kalau nak tengok kamera kiri, kanan, belakang apa semua, dia nak, mata dia tak tahu nak ke mana. Jadi kita tumpu, kalau pakai 360 ni, mata dia tumpu pada screen je. Sebab kamera tu daripada atas dah boleh nampak dah line parking tu macam mana, ada orang ke tak. Memang mudah lah. Untuk pasang kamera 360 tu, dia mesti ada kamera-kamera yang dipasang kan? Betul. Okey. So untuk kereta ni, kat mana dia pasang? Okey, mula-mula orang ingatkan kamera tu nampak daripada atas. Orang ingatkan ada kamera kat atas bumbung. Kat atas bumbung ni. Tapi dah kosong, tak ada. Sebenarnya dia calibrate 4 kamera. Okey. Side mirror, kiri, kanan, depan dengan belakang. So total ada 4 kamera. Okey, kalau depan yang ini ya? Yep. Depan yang ni. Dia kecil je. Sebenarnya nak boleh je kalau nak sorok lagi, cuma bagi dia ke depan sikitlah. Position dia memang sesuai yang inilah. Ke bawah ni pun boleh. Boleh. Position sini boleh, tapi sini pun boleh juga. Lagi satu, dia boleh setting macam nak bagi dia wide angle ke ataupun angle biasa. So kalau nak parking ke depan tu, takut ada batu ke apa kan, senang, boleh nampak terus daripada sini. Kadang kita dah rendah ni, kadang apa, bonggol tu tinggi. Betul. Dah ada line safety dah, kat mana kita boleh berhenti. Kamera yang lain? Kamera yang lain dekat side mirror, bawah side mirror ni. Bawah side mirror ni? Yup. So kat sini, kat sini pun sama juga, boleh setting untuk wide angle ataupun angle biasa. Untuk parking senang. Kadang kita parking kereta, tayar ni kita tak tahu kita dah pusing berapa kali. Tapi kita boleh monitor tengok sini, dia dah bengkok ke, straight ke, macam tu. So kalau macam nak pasang ni, ada modifikasi tak? Ada, dia akan tebuk lah. Dia tebuk lah? Dia akan tebuk sini. Dia akan pasang lah, sebiasa. Ikut jugalah kepada bentuk side mirror tu sendiri lah. Betul, tapi overall semua side mirror boleh lah, boleh pasang, tak ada masalah. Yang last kali dekat belakang ni, biasalah kereta lain pun ada reverse camera. So dia calibrate dengan reverse camera sekali. So kedudukan sesuai pun memang biasa bawah ni lah. Yes, betul. Okay, jom kita tengok dari dalam macam mana dia punya view dia. Boleh. Jom. So kalau nak pakai dia, kena ada player baru lagi macam mana? Player baru, betul. Yang boleh integrate dengan player yang ada dua brand dekat Malaysia ni, yang boleh integrate dengan 360 adalah Mohawk ni dengan Soundstream. Dua ni je lah yang saya tahu. Sebab before ni saya pakai Soundstream, so sekarang dah tukar Mohawk lah. So maknanya kalau nak pakai kamera 360, kena pakai Android player dia lah. Kalau ini biasanya diorang kedai akan set up sekali semualah. Betul, kedai akan set up kan. Kalau kita buka signal, dia akan automatik buka lah. Contoh macam ni. Even kita nak reverse ke apa ke, kat sini lah boleh. Okay. Contoh. Okay, kita tengok contoh dia. Okay. Ni full setting lah. Okay, ni kalau kita nak parking, ada line apa semua. So, ini depan, ini fisheye. Ni angle biasa, 360. In case lah kalau kita nak reverse ke apa yang tengok ada kucing ke, ada budak ke belakang, quite membantu juga. Okay, satu lagi macam ni. Okay, ni tadi dah, ni view daripada atas. View daripada atas. Ni belakang. Ni dia tadi apa, ni angle biasa. Ni atas, lepas tu dengan fisheye. Yang ni, ni kalau kita buka signal, kita akan nampak blind spot sini. Ada motor ke apa kan. Itulah, ada satu lagi sensor tu, bila mana ada dekat blind spot tu ada something, dia akan bunyi, tapi benda tu tak pasang sensor tu. So maknanya kalau ada kereta sebelah kiri dapat ke? Betul. Yes, dia akan detect. Dia ada line dia tu. Okay. Ada jarak dia. Okay, satu lagi ni. Satu lagi macam ni. Ni. Kadang kita parking, kita dah pusing berapa kali. So kita boleh nampak tayar tu. Dekat tayar. Okay. Tunjuk sikit kat kamera. Okay.
So kita nampak ni, oh ni tak straight lagi tayar ni, kita dah parking kan. So kita boleh lah macam tu. Okay. So maknanya membantu lah. Ya, yeah, sangat membantu lah. Ni the side, the flip je tadi. So kalau nak buat macam ni mahal lah? Nak buat macam ni full set harga dia RM2,900 sekali dengan player? Sekali dengan player. Tapi RM2,900 sebab saya ambil yang spec player dia tinggi. So even player yang 2GB pun boleh ambil juga. Ni saya ambil yang 6GB RAM. Okay. Yang high specnya. So maknanya dia dapat kamera depan, belakang, kiri kanan? Betul-betul. Kamera depan, belakang, sekali pasang? Sekali pasang. Pemasangan dia dalam sejam, dua jam macam tu. Kalau macam beza yang high spec memang tak ada benda ni? Betul. Beza yang high spec pun tak ada. Sebab belilah benda ni macam untuk kereta-kereta mahal kan. Jadi saya buat konten ni nak pasang kat sini, jadi orang lain pun boleh macam, oh dekat Beza pun boleh pasang kan. So at least orang merasa juga teknologi benda ni sini. Sebab selalunya kat kereta-kereta mahal je lah yang ada. Kereta mahal dan kereta-kereta baru lah. Yes, betul. Kalau diorang nak beli, diorang nak kontak siapa? Kalau diorang nak beli, diorang boleh pergi je dekat mana-mana kedai aksesori kereta yang ada jual brand Mohawk ni. Okey. Mohawk. Itu je lah. Memang diorang akan ada lah. Alright. Okey, jom. Kita nak tengok bahagian lampu. Lampu dalam kereta ni, actually dia ada banyak. Ada banyak. Sini, sini. Mungkin abang boleh tutup pintu. Nak bagi nampak dia punya cahaya sikit. Okay. Ambient light ni, ini ambient light yang full LED. Kira quite good sebab dia ada sistem auto brightness. Bila siang dia cerah, kita boleh nampak. Bila malam dia dim. Faham. So dia memang selesa lah mata memandang. Satu lagi dia ada controller kat sini. Ni. And then lampu ni dia satu set. So dekat dashboard, dekat pintu, even dekat door handle pun ada juga. Dekat kaki ni pun sama juga. Dekat kaki. So setting dia macam mana? Ada button dia. Yang ni bawah, yang ni atas. So contoh kalau saya tekan ni, dia akan keluar. Oh, dia tukar color lain? Yes, dia tukar color lain. Mode pun boleh juga. Okay. Macam ni. Banyak lah. Even animation pun ada juga. Macam ni. Yang ni RGB lah. Memang banyak lah mode je. Bawah pun sama juga, boleh tukar color. So kalau bawahnya tekan ni, nanti akan tukar. Okay. Memang macam-macam lah. Dia ada lebih 100 mode. Macam ni kalau kita nak custom, maksudnya macam tak nak ada auto brightness apa semua, malam nak cerah semua kan, ada apps dia. Apps dia ni. Okay, connect balik dengan player tadi. Connect balik dengan player dia. So ni boleh lah nampak brightness dia. Okay, ni cerah. Lepas tu ni redup. And then mode boleh tukar. Dia lebih ada lebih 100 mode. Memang banyak. Kita nak tukar macam mana kan, memang banyak. So kalau macam set macam ni, okay, ambient light ni, satu set ni harga dia, saya buat dari tu dalam RM1,300 full set. Tapi ni door handle bawah semua. Sekali dengan dia punya controller tu lah. Yes, betul. Sebab ada je harga RM900, tapi RM900 hanya dashboard ni saja. Okay, macam ni dia bergerak ni, dia ikut sound lah. So kira kalau drive tu rasa macam ada lah sikit benda interesting nak tengok kan masa drive, tak adalah tertidur ke. Bosan sangat. Okay, faham. Tambah-tambah musim jam ni kan. Musim jam, daripada tengok kereta orang lain, baik tengok lampu ni. Okay, good. Satu lagi, saya tukar lampu ni. Lampu ni saya tukar. So ni bukan asal punya lah. Yang ni daripada Honda Exhaust punya. Dia memang ada LED tepi tu. Lepas tu ni ada lampu kecil, and then lampu besar. Kira nice sikit lah daripada biasa. Satu lagi dengan ni, ambient light dia dekat pintu ni. Cuma ni tak boleh tukar colour lah. Dia one colour je. Okay. Untuk last sekali kita nak tanya dia pasal lampu ni. Okay, pasal lampu ni, ni lampu dia light. Tapi kalau signal pun dia guna lampu yang sama. Okay. Sebab bab lama tu dah tak ada. So dia akan guna ni lah. Contoh saya pergi buka signal dia akan bertukar lah. Nanti kalau kita off, dia jadilah warna asal balik. Yes. Kalau kita start engine, dia ada animation dia lah. Contoh kalau kita start, kalau kita start kan, dia akan keluar macam ni. Okey.
Tapi colour tak boleh tukar lah yang ni. Colour boleh, boleh tukar. Ini yang biru ni boleh tukar? Boleh. Sekejap, eh. Oh, dia pakai dia punya. Ah, dia ada remote dia. So, contoh kita nak warna biru ke? Biru lah. Ha, biru. Hijau ke, merah ke. Cuma kalau boleh kita pakai warna putih okey kot, yang tak mengganggu mata orang. Kalau merah kan kita takut, takut orang confuse. Ha, lampu break ke apa kan. Lampu break ke apa kan. Aha, so pakai yang biasa lah, putih. Okay, faham, faham. Even RGB dia pun boleh tukar juga. Kalau tukar RGB. Ha, ni untuk belanja-belanja je lah. Okay. Tapi selalunya memang pakai putih lah. Okay, faham, faham, faham. Mm-mm. Yang ni buat berapa? Ini buat RM900. Dia cabut? Yang betul. Dia guna headlamp yang original lah. Yes, dia cabut headlamp original. Dia tebuk, ukur apa semua, biar nampak tak besar ke tak kecil, ngam-ngam, and then pasang dalam seminggu siap. Okey. Tak masuk air eh? Masuk air so far tak ada masalah, memang cun. Kadang takut kan masalah masuk air, tapi tak ada apa. So far okey lah. Ya, okey. Alright, okey. So itu saja konsen kita hari ini. Kita dah dengar pasal kamera 360. Pasal lampu dan headlamp depan. So kalau korang nak follow Fendi Mojo dekat dia punya social media, Fendi Mojo, FENDYMOJO. Yes, betul. Dekat semua media sosial. Dekat semua media sosial. Korang kalau tengok video ni, aku rasa sia-sia lah kalau korang tak subscribe. Sebab sikit lagi akaun ni nak 1 million. Aku rasa kita kena support lah. Sebab kita dah tengok tapi kita tak subscribe, aku rasa macam rugilah. So aku rasa korang kena support sampai 1 million. Okay, yang penting hitam tu premium. Okay, mantap. Yeah.